titip kakek saya ya. Dia mau ikut syuting. Siapa? Ini kakek saya. Kasihan Pak, sampai gila. Saya nggak cocok sama dia. Kenapa emang? Pulangin lagi ke Cisarua. Eh, Pi. Mana lo? Malak lagi deh, malak deh. Enggak, udah pensiun jadi preman gua. Tobat, Pi. Lu mau kemana sekarang? Pensiun, waduh. Jadi preman malak-malak mulu kerjaannya. Haram, Pi. Lihat muka lu. Lu lihat muka gue haram. Terus sekarang mau kemana nih? Gua mau ngajar di bank. Lamar jadi apa di bank? Satpam. Satuan perusahaan air minum. Pam itu. Satpam keamanan security. Lu udah ijazah apa ini kan udah semua udah diinin. Ada yang meninggal siapa sih? Siapa ini? Dari motor lupa. Motor di kantong. Motor kan di sini. Orang lain enggak ada lagi selain dia. Ah, kenapa? Orang lain gua jadi males. Enggak ada. Abang, enggak lihat. Ya gua enggak tahu lu taruh mana motor lu, parkir di mana. Ya kalau gue tahu gua enggak nanya lu dong. Gimana sih lu? Benar juga sih, Wo. Gua mau nyelamar. Lamar. Pam. Yang mau cewek melu. Bukan ngelamar perempuan, ngelamar ke perusahaan. Lamar kerja, jadi satpam. Yang sakit siapa? Perusahaan dilamar, cewek dong. Bukan dia mau kerja, ngelamar, jadi satpam. Bukan ngelamar perusahaan. Gila, masa gue ngawinin perusahaan? Ya makanya di situ dong letaknya. Letak apaan? Lu, pertanyaan lu yang gak bener. Kok pertanyaan lu yang minta ditanya? Ya Allah, Pipi. Siapa emang gua nanya? Gua kemarin nyari motor. Bukan dia nyari motor, kenapa urusannya gua ngawinin perusahaan? Tadi lu yang bilang. Lu katanya gua mau ngelamar ke perusahaan, bukan gua ngelamar perusahaan. Enggak. Kalau ngelamar perusahaan itu namanya kawin. Gue udah pusing nyari motor gue. Sekarang ade lu tambah pusing. Gak pernah nyenengin gue lu. Yang tambah pusing itu gue. Bukannya lu. Eh, memeng, sini lu. Apaan? Ini siapa yang punya gue bukan? Bukan, itu motor gue. Oh. Motor gue ini yang dari tadi gue parkir di sini. Motor gue mana? Lah gue gak tahu. Motor lu nanya sama gue. Kok bisa gak? Tanya aja orang begitu gua, dia datang motor gue di sini. Ya wae, wae, ye. Oh. Ini jalan. Motor, dia datang motor tanya. Gua dijojok-ajok, makasih. Pan. Kali di situ motor gue. Gila lu. Motor dalam amplop. Kalau brosur iya, motor tidak. Tuh, ah, memeng. Persyaratan buat kerja. Ini persyaratan kerja buat ngelamar. Foto ronsen. Ronsen, foto dalam dada nih. Jebret. Jebret. Ini hasilnya. Kopi dipancing. Bukan, gua ngejelasin. Jebret. Jebret. Ini hasilnya. Apaan lagi, nih? Gak takut ada kucing dimakan tulangnya. Ya, itu kan foto. Lu kira ini tulang ikan? Ini kerangka dada gua, paru-paru. Ya, tapi gak usah gitu. Paru-paru, jatuh. Nih, jatuh. Jatuh. Lu ambil lagi? Itu, nyeplos. Kemana? Kemana? Gak beli tiket. Kok ambil tiket? Itu nyeplos. Iya, itu kok waktu lo masukin kagak pas lubangnya, nyeplos namanya. Nyeplos kok ngambil tiket? Ajak-ajak gue gampar lo, Pi. Kerjaan belum dapet. Ya, kalau nyeplos.
nyeplos nggak beli tiket. Iya, kalau nyeplos nggak beli tiket. Itu lolos. Wah, masa nyeplos nggak beli tiket, tanya? Apa yang katanya, Pi? Nyeplos nggak beli tiket. Oh, nggak beli tiket. Nggak mungkin. Kok kerja motor ronsen? Iya. Biasanya foto yang cukup. Cukup. Yeah. 2x3. Iya, bebas ade. 4x6. 4x6 doang. Ah, tukang cetak foto bohongin gua. Ngapa ngasa 4x6 3000? Aduh. Udah sering dengar. 4x6 kan 24. Udah sering dengar. Ya kita ulang kali aja lucu. Apa? Bisa nih. Hah? Gak bisa. Yang bisa lo cekel kencang mana? Nah, tadi katanya ini jempol lo lepasin. Ngejepit. Kalau lepas. Gak lepas kan? Lo buang. Kan enggak bisa katanya. Enggak bisa. Iya. Tangan lo, boy. Jangan dijepitin lo, boy. Mama Yana. Hah? Teman saya. Iya. Mama Yana. Kenal sama bini gua. Iya. Mama Yana. Eh. Yang punya cuci gudang. Itu anak gua. Masa persyaratannya foto keluarga sih? Gimana sih lo? Ya enggak tahu disuruh. Lo enggak berbudi. Enggak berbudi apa sih? Jadi maksudnya lu gak paham. Adeknya Rudy dong. Lu gak paham. Ya udah sini, gua mau pergi kerja, ya udah sini. Jawab jadi satpam, dites dulu dia bisa gak satpam. Kan satpam pas barangan. Satpam itu kan ada baris berbaris satpam. Kan lu tahu, Meng. Satpam baris berbaris. Yang rapi. Iya. Satnya dirapikan. Iya, baris berbaris. Hormat, apa bagaimana. Jarwo belum tahu. Dia orang tua udah gak ada. Hah? Orang tua. Ya biar orang tua enggak ada enggak apa-apa kan satpam musuh. Tadi suruh hormat. Ya kan hormat sebagai. Hormat kan sama orang tua. Wok, lu kan punya satpam ya. Thank you very much. Ya kan paling gak mesti belajar baris berbaris. Oke, gimana siapa yang mau ngetes? Ini. Allah dia. Iya. Ini yang ngetes. Gua masa gue udah sama anggota Gerwani. Wah, parah. Ya udah. Kita nih rame berdua nih. Dia sendirian. Sono ngindar. Kita diam, dia datang. Ya kan berbaris-berbaris paling enggak lu mesti kuasain. Karena lu pengen jadi satpam. Pengen jam sepatu dong. Mau beli motor lu. Hah? Mau beli motor. Beli motor mana cukup, recehan begitu. Lah duitnya kecil. Masa gak cukup? Bukan. Kalau gede. Cukup nilainya kecil, nilainya kecil. Ini lu punya sepatu yang buat kemol. Belajar dong, bukan duit. Ini ngomong duit, ngomong sepatu yang manis sih gue ikutin. Lu nyari sepatu yang gimana lagi? Sepatu buat kerja. Iya, ngelamar. Buat jalan-jalan nggak deh? Nggak ada, lu ada nggak yang mau jalan-jalan? Ada, sepatu sendal. Ah, bisa tuh. Pinjem dong. Pinjem. Emang helm. Ini mau jual. Hei, jual, dia mau jual. Aduh, libet. Berapa ya sewa deh? Pas ada gocapan. Hah? Ada gocapan. Tau terus gua keluar, Meng. Lu aja udah kocok. Ya, jual deh, lumayan deh. Mau nambahin, mau beli motor. Iya, buat beli motor. Motor gua kan hilang. Oh, gak ada tuh. Lalu gua cari. Udah gue. Motor. Motor kayak marmut diginiin. Siapa bapak lo? Motor. Kan lo cari motor lo bilang. Nah, bapak lo kan Mahmud. Oh, bukan marmut. Bukan. Mahmud sama sama marmut. Mahmud. Kan ada lagunya itu. Apaan? Abang Marmut. Abang Madun. Mahmud. Assalamualaikum. Mau mana? Mau mana duit gue lo timpe udah. Mana sepatu sendalnya? Kapan? Kapan?
Orang dia ngomong marmut. Sepatu sendal yang mana? Tadi udah kasih duit sewa, gocap. Bener? Iya, kata dia lu dikasih duit buat beli sendal, gocap. Kayak lu kayak anak kebun sayur, begini. Udah dikasih? Iya. Tuh, sepatu sendalnya udah dikasih. Mana, Pis? Kan? Sepatu sendalnya belum, duitnya udah. Gua pulang lu. Kok pulang? Ngambil sepatunya, masa rumahnya mau dibawa mari sepatu sendalnya, Pak. Ya, lu susah lu. Otak lu kecil kan, Nek? Duitnya dulu pulangnya. Gua pegang ntar lu gak balik lagi bagaimana? Ah, rumah gua masih sekampung sama lu. Makanya kan orang bilang, ini penyuka musik ya? Kok? Ya rumahnya sekampung. Sekampung. Tungguin aja. Dia sih orangnya asik. Orangnya asik, jujur biar gitu-gitu. Nih. Itu gua dibawain sama dia. Oh kan? Gua sih mana bohong. Iya. Gocap. Sepatu sendal. Sepatu sendal kan? Ya. Oh itu. Ini pegang diri. Emang mau disuapin? Sepatu.